Oke, jadi kali ini aku lagi uji nyali ya guys ya. Main solo rank karena temen mabarku semua udah pada off nih. Aku mainnya malam-malam ya. Dan udah bisa ditebak ya guys ya. Di sini timku rebutan 2 retri ya. Yang satunya mau Harley jungler, yang satunya juga mau Kufra jungler guys ya. Udah ini. Aduh, 2 retri ya guys ya. Kalau dilihat-lihat dari musuhnya sih ini enaknya kita pakai emblem assassin aja guys, karena tipis-tipis ya. Terutama di situ musuhnya ada Layla guys. Harusnya kita bakal gampang nih incer Layla ya. Layla ini bakal jadi makanan kita banget nih. Di XP lane kita bakal ngelawan Yin sih seharusnya ya. Selama pengalamanku pakai Yuzhong ngelawan Yin sih jarang kalah ya guys ya. Karena emang Yin itu lebih sering dijadiin sebagai jungler guys. Jarang lah dijadiin XP. Soalnya walaupun Yin itu fighter, dia tuh termasuk hero yang tipis guys ya. Dia butuh yang namanya item damage biar sakit guys. Kalau item damage-nya sedikit nanti ya damage-nya bakal kurang ya. Beda sama Yuzhong nih guys. Kalau Yuzhong itu kan udah punya damage dari pasifnya gitu kan. Jadi walaupun Yuzhong ini nggak bikin banyak item damage, itu tetap sakit ya guys ya. Aduh, nggak nyampe guys. Kalau skill 3 aku nyampe udah aku petrify tuh. Oke, Vanilla ada di mid. Ini seharusnya di rumput sih dia. Di rumput dekat kelomang enggak ya? Nah, kan di sini dia. Oh, dia udah ngedash, guys. Ini mati dia nih. Nah, langsung first blood, guys. Udah aku bilang ini tuh termasuk hero yang tipis, jadi gampang di burst, guys ya. Kita sekali combo petrify juga ini udah pasti scarred atau enggak langsung mati, guys. Dari hero power sih udah kelihatan jauh ya. Yuzhong itu udah unggul jauh di early game guys. Ini tuh memang satu item ya. Jadi dia tuh kuanggap sebagai hero late game lah. Atau enggak hero mid game juga bisa sih. Ya intinya dia butuh item dulu kalau mau sakit gitu. Kalau dia belum sakit, ya kita jangan takut guys. Kita usahain main lebih agresif ya. Kita manfaatin kesempatan aja gitu kan. Nah, ada Fanny nih. Sabar, kita tunggu dulu. Nah, kita dapat ya. Santi ini belum ada ulti, guys. Kita incar gini aja nih. Dia udah ngedash juga tadi. Ini mati lagi tuh. Kalau main solo rank ini ya, kita tuh nggak bisa ngarepin tim kita buat selalu nge-carry kita, guys. Jadi kita ya mainnya harus objektif sama fokus ya. Kita nggak bisa ngarep tim kita bakal selalu ngekiri kita gitu kan. Kadang kalau main solo orang bisa dapat tim jago atau enggak tim yang nge-troll gitu. Jadinya ya kita harus siap-siap mental aja main di solo orang gini ya guys ya. Nah, Franky kabur ya, mati aku nih. Ah, masih ada ulti Fanny ya guys. Balik dulu ke lane. Wah, Warlia di ulti guys. Oh, Warlia menang ya. Kalau gitu kita bisa plating dulu sini. Wah, kalau kayak gini sih nggak jadi guys. Soalnya ada Fanny nih, bahaya Fanny nih. Dia lagi itu yang ngejungle. Oh, di situ dia ternyata. Kukira dia lagi di rumput guys. Kayaknya sih Fanny nggak bakal ke atas ya. Yin-nya juga udah hidup. Bentar lagi datang dia nih. Nah, itu dia. Kayaknya kita mending rotasi aja dah. Soalnya kita udah unggul gold sih dari ini. Kita mending bantu lane lain aja guys biar menang lah. Nah, ini mid-nya ada 2 orang. Tahan dulu. Dapat panik. Oke. Kita udah berhasil bunuh core musuh. Balik lagi ya ke lane guys ya. Jangan sampai lane kita di-push. Tapi Yin tuh bukan tipe hero push sih. Dia lebih ngandelin pakai skill ya. Kayak fighter pada umumnya. Bentar lagi turtle mau muncul nih, lagi 10 detik ya. Sabar, kita clear satu wave dulu nih. Habis itu kita langsung bantu setup turtle-nya, guys. Oke, santai dulu. Sabar cuy, sabar.
ada Fanny di unit ya guys ya, tapi dia nggak counter turtle sih. Mana dia tuh, kayaknya tadi aku lihat dia ke bawah guys. Kita udah berhasil amanin turtle ya guys ya. Saranku sih yang kalian masih sering main solo rank gitu kan, kalian mending cepet-cepet cari teman mabar dah, karena emang sekarang lebih bagus kalau kalian itu punya teman mabar gitu kan. Jadi kalian itu bisa ngandelin tim kalian sendirilah, daripada main random kayak gini kalian susah lah guys mainnya guys, karena nggak ada chemistry, nggak pernah mabar juga kan, jadi kalian tuh nggak pernah tahu tim kalian tuh kayak gimana gitu. Ini udah panik ya guys ya. Mati dia nih. Ini kita bisa ambil red buffnya sih. Nah, kita kasih Arlene aja guys. Ini di mana ya nih ya? Kayaknya lagi di rumput. Oh di situ dia. Di Arlene-nya dia. Arlene-nya mati guys. Ini bentar lagi bakal balik lagi sih ke sini. Dia udah ulti tadi ya. Kita nggak ada ulti juga sih. Petrifa juga belum ada guys. Santai dulu, kita nge-clear santai ya guys ya. Oke, kita coba buat cek keadaan sekitar ya. Nggak ada orang sih. Pada ngumpul di bawah musuhnya guys, di god lane. Di atas sepi guys ya. Nah kan pada di bawah itu, mereka lagi war itu ya. Sebenarnya kalau misalnya aku suruh main Godland sih bisa-bisa aja ya, karena musuhnya Layla kan, seharusnya gampang kita bunuh Layla guys. Jadi santai bos. Nah ini nggak mau maju guys. Oke, kita tunggu aja di semak. Nah jadinya ke semak juga tuh guys, di atas ya. Kita bisa combo nih. Kita kena dia. Ah, nggak mati dia, guys. Tapi kita bisa push lane atas ya jadinya nih. Yin-nya seharusnya udah balik, guys. Kalau dia masih berani maju, kita bisa bunuh ya. Kita masih ada ulti soalnya. Nah, lumayan satu turret ya, guys ya. Sebenarnya main solo rank itu juga ada untungnya, guys. Kalau kita main solo rank, kita bakal ketemu musuh yang sama solo rank gitu. Jadi bakal ada kemungkinan ketemu musuh yang nge-troll juga guys. Ya musuhnya juga kan sama-sama random kan, bukan mabar berlima gitu. Tapi ya tim kita sama-sama random guys, jadi di tim musuh berat, di tim kita juga sama-sama berat gitu kan. Jadi ya di sini ya kita adu chemistry seadanya aja lah ya. Saranku kalau main solo orang itu kalian jangan bacotin tim kalian ya guys ya, walaupun tim kalian beban nih. Yang ada itu nggak bakal bikin tim kalian tuh tambah jago guys, yang ada bikin tim kalian kena mental kan, bahkan lebih parah tim kalian bisa AFK gitu kalau dibacotin gitu, malah jadi adu toksik gitu. Ya udah kalau misalnya tim kalian ada yang bacot atau yang beban, ya udah kalian diem aja guys, nggak ada gunanya kalian adu bacot sama tim kalian gitu kan. Itu sih udah wajar ya, udah sering terjadi di kalangan para player solo gitu. Karena ya dulu aku juga player solo guys, dan memang harus kuakui main solo itu susah ya, kita harus punya skill yang jago buat ngegendong tim kita gitu. Kalau nggak gitu ya yang ada malah kita kalah terus guys main solo. Makanya player-player solo itu rata-rata mentalnya pada kuat-kuat ya guys ya, mereka soalnya udah terbiasa lah. Karena masalah utama mereka itu nggak cuman musuhnya gitu kan, tapi tim mereka sendiri gitu guys. Oke, ada Franco di atas. Ngapain dia nih? PD4 dia maju-maju guys. Nah, ketangkap Kufra tuh. Mampus kok ya. Oh, flicker ya. Loh guys, masih bisa kita kejar guys. Nah. Dia tadi sendiri lagi maju-maju ya. Oke, hati-hati nih Fanny-nya missing ya. Jadi juga nih. Hanya sih agak jago ya guys ya. Nggak, bukan panik darat. Woi, aku di ulti. Woi, ngapain bro? Ngapain bro? Berani-beraninya dia ngulti kita ya guys ya. Kita juga udah jadi anti-virus ya. Jadi damage ini nggak terlalu kerasa lah.
Which itu nggak ketarik guys ya. Di ulti nggak tuh kuburannya. Santai guys, kita lord aja nih. Ini sih aman ya guys, karena kita punya 2 red 3 gitu. Kalau misalnya masih kecolong lordnya sih nggak ngerti lagi aku guys. Udah satu pakai sawi gitu kan, 2 kali masih bisa kecolong gitu. Ya semoga aja enggak lah ya. Kita harus percaya sama tim kita sendiri guys. Oke, kalau kayak gini udah enak guys ya, kita udah main objektif dapat lord gitu kan. Ini tinggal nge-push aja sih. Kena kalau Cyclop ya. Which flicker langsung mati deh guys. Oke, udah mati 2 ya, udah enak nih. Tinggal tunggu lordnya nih. Nah, ini udah muncul lordnya di detik 40. Lordnya sih ada di atas ya guys ya. Sabar, kita clear dulu nih minionnya nih biar lordnya mau maju guys. Jadi kalau nggak salah sih pasif turret di atas udah nggak ada guys. Oke, ini Saphirnya di ulti nih. Buset, masih bisa selamat ya. Nah, ini sekarat nih. Set, oh iya, enak banget guys. Tinggal skill 1, skill 3 langsung dapat kill guys ya. Oke, nggak ada yang kawal lord nih. Nggak bisa sih. Tim kita yang lain pada di belakang guys. Cuman kita sendiri yang di. Ini kita ambil buff merahnya musuh aja lah ya. Lordnya sudah mati guys. Ini ngapain nih Franco nih? Ngapain kau bang? Buset, di ulti nggak tuh? Menarik dia nih. Nah kan, halangin aja ya guys ya. Dia kira aku nggak tahu guys gerak gerik Franco guys. Aku juga user Franco ya. Cuman sekarang emang udah jarang aja sih main Franco. Ah, kena 2 nih. Mati Vania guys. Oke, mantap ya guys ya. Hati-hati ditarik Franco lagi nih guys. Kita balik dulu guys. There is no di atas orangnya. Nah, turret mid udah nggak ada pasifnya. Nah, ini atas dapat nih. Terus gila tuh kalau ada petrify bisa mati tuh ini tuh. Wih, kalem dong perangku, kalem. Oke, kita balik dulu ya, kita tunggu minion aja nih. Susah guys, mau nge-push ini tim kita nggak ada yang nge-push ya guys ya. Nggak tahu kenapa emang kalau main solo itu susah banget kalau mau ngajak tim kita nge-push ya. Nah, ini ada Franco nih, ngapain Franco-nya? Ngapain kau bang, sini bang. Mati kau ya. Flicker pun tetap mati kau. Nah, mampus ya. Ini Cyclops-nya juga nih. Ada flicker juga, sini ku kejar guys. Nah, langsung dapat double kill ya guys ya. Itu mungkin Franco-nya tadi mau mancing Harley-nya gitu kan. Tapi malah mereka yang rata guys. Oke, bentar lagi lordnya udah mau muncul nih. Oke, musuhnya masih hidup, ada Layla sama Fanny ya. Mereka di base semua. Ya udah kalau gitu kita langsung mulai lord aja guys ya. Semoga kali ini kita dapat lagi lordnya guys. Oke, ini bahaya nih, kayaknya musuhnya berani kontes nih ya. Vania sih belum ada buff biru ya. Ya udah kalau gitu kita rusuh buff birunya dulu guys. Wih, ngapain nih ngumpul nih. Aduh, tadi petrify ku nggak kepencet guys. Wah, itu tadi kalau aku petrify sih kena banyak guys ya. Bisa mati lah, ada yang mati gitu. Ini jadi nggak ada yang mati musuhnya guys. Wih, ada. Wah, ada Yin. Dapat nih ini. Oh, ada Fanny guys, kalem. Tapi tenang sih, tim kita soalnya ada banyak hero counter Fanny. Nah kan, kena CC terus Fanny ya. Ini kita coba buat flank dari samping guys ya. Nah, dapat Layla nih. Oke, kabur dulu guys. Lord di atas, oh ya, Lord di atas udah nyampe sana aja guys. Kita langsung end aja nih. Franco-nya kayaknya masih ada ulti sih. Kita bunuh dulu Cyclops-nya. Oke, sabar. Nah, sekarang baru kita... Aduh. Bisa nggak ya? Nah, bisa guys. Nah, untung aja bisa ya. Oke, iya guys ya. Oke, mantap lah.